Badai PHK atau pemutusan hubungan kerja di perusahaan teknologi dunia masih berlanjut pada tahun 2023 ini. Menurut data dari situs pelacak PHK global, layoffs.fyi, sepanjang bulan Februari 2023, ada sekitar 17.400 pegawai di perusahaan teknologi yang terkena PHK. Adapun perusahaan teknologi raksasa yang melakukan PHK pada bulan ini, sebut saja seperti Dell Technologies, Yahoo, GitHub, GoDaddy, hingga OLX Group. Sebelumnya, pada Januari 2023, pegawai yang di PHK perusahaan teknologi jumlahnya lebih banyak, disebut mencapai hampir 100.000 pekerja. Adapun PHK besar-besaran itu didominasi oleh pegawai dari perusahaan teknologi raksasa yang diantaranya seperti Google, Amazon, Microsoft, dan IBM. Bila diakumulasi, menurut data layoffs.fyi, total pekerja yang dipecat dari perusahaan teknologi selama 2 bulan pertama 2023 jumlahnya mencapai 104.132 pegawai. Jumlah ini diprediksi masih akan bertambah di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kekhawatiran akan resesi yang membuat perusahaan teknologi harus berhitung dan berhemat.